شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Gubernur Aceh melepaskan keberangkatan jamaah kloter 1 calon haji Aceh di Asrama Haji Embarkasi Aceh Rabu 10 Agustus 2016. Gubernur berpesan agar para jamaah yang telah mendapatkan kesempatan menyempurnakan rukun Islam tersebut berdoa agar Aceh senantiasa damai di mana rakyat hidup makmur, sejahtera dan penuh rahmat dari Allah SWT. Untuk tahun 2016, Aceh hanya mendapatkan kuota untuk memberangkatkan 3.140 jamaah. Namun demikian, pemerintah, kata gubernur, terus melakukan lobby kepada pemerintah Arab Saudi agar untuk tahun mendatang, kuota haji untuk masyarakat Aceh bisa ditambah. Upaya tersebut untuk menjawab keinginan masyarakat dalam beribadah haji ke Mekah. Tingginya minat masyarakat untuk menyempurnakan rukun Islam ini bisa dilihat dengan waiting list jamaah yang terus bertambah. Hingga Juni 2016, jamaah haji asal Aceh yang telah mendaftar mencapai 78.115 orang. Jika kuota tersebut menjadi rujukan, maka calon jamaah yang mendaftar saat ini baru akan bisa berangkat dalam 25 tahun ke depan, ujar Zaini Abdullah. Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi membangun beberapa infrastruktur pendukung haji di kawasan Masjidil Haram. Pembangunan tersebut membuat kuota jamaah untuk semua negara ikut terpangkas. Selain itu, gubernur meminta agar para petugas penyelenggara haji bisa membantu sepenuhnya para jamaah melalui pembinaan, penanganan, dan pelayanan yang baik. Kecerdasan fasilitas inilah kemudian sarana dan prasarana yang ada di dalam lokasi perhajian seperti Arafah, Muzdalifah dan Mina menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi untuk membatasi jumlah jemaah haji. Untuk ini kami berharap kepada seluruh jemaah Aceh yang berkesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci kali ini agar memanfaatkan kesempatan yang berharga ini dengan melaksanakan berbagai amalan yang telah disyariatkan sehingga menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin.